Ran dan saya Faiz Haji Osman dalam Klinik Jawi setiap Sabtu 9.30 pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Semarak Jawi, semarak jati diri. Rancangan Klinik Jawi dibawakan khas kepada anda oleh Perpustakaan Negara Malaysia, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia. Dengarlah IKIM FM, pilihan utama anda. Terus dengarkan IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran waktu ini. Kita teruskan pertemuan jam pertama aspirasi perkongsian ilmu. InsyaAllah pesan-pesan akan bersama dengan Ustaz Fahrul Muhammad Joy menerusi Islam Itu Indah. Untuk sahabat pendengar yang berada di Facebook waktu ini, dah boleh menyaksikan Ustaz di konti IKIM FM. Dan saya alu-alukan juga kehadirannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampak sihat hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Dan saya percaya dan yakin rakan-rakan pendengar sudah bersedia dari tadi untuk dengarkan pesan-pesanan dan juga kata-kata hikmah daripada Ustaz untuk kita sama-sama melayari Ramadan ini dengan sesuatu yang lebih baik lagi daripada tahun lalu, insya-Allah. Dan kali ini tajuk yang diberikan Ustaz bakal kupaskan sangat menarik Ustaz untuk sama-sama kita dengarkan, iaitu bukan sekadar fadilat semata. Yeah. Jadi bila berkata Ramadan ni, orang ramai Ustaz nak cari apa kebaikannya, apa fadilatnya, kelebihan-kelebihannya. Yeah. Ya, mungkin sebalik itu ada yang lebih penting untuk kita sama-sama dengarkan dan kita ambil tahu. Mungkin sebagai permulaan boleh Ustaz kongsikan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Puan Nurhayati Paradis, seterusnya kepada yang diraikan, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari, sidang pendengar Radio IKIM dan sidang penonton TV IKIM. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada detik ini, pada saat ini kita berada dalam segmen Islam Itu Indah. Yang mana dalam segmen ini kita akan memberi tazkirah ataupun peringatan bersama. Ya, bukan pengetahuan tetapi peringatan. Ya, kerana pengetahuan itu suatu yang kita tak tahu. Tetapi peringatan itu satu yang kita sudah tahu tetapi kita alpa ataupun kita lupa ataupun kita sudah diingat tetapi belum kita amalkan lagi. Istimewanya tazkirah kita dalam segmen Islam Itu Indah pada pagi ini kerana berlaku dalam bulan Ramadan. Kerana sangat luar biasa peringatan-peringatan yang diberikan pada bulan Ramadan dengan peringatan-peringatan yang diberikan di luar bulan Ramadan. Kerana pada bulan Ramadan ini kita tahu keberkatannya dan lain, ya, yang paling penting lagi ialah pada bulan Ramadan ini hati kita lebih lembut daripada bulan-bulan sebelumnya. Saya teringat satu kisah yang terjadi kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya. Ketika ditanya kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, apakah saat-saat yang termanis dalam hidupnya? Jadi Abu Zar menjawab bahawa saat yang termanis di dalam hidupnya ada tiga. Yang pertama, ketika perutnya lapar. Yang kedua, ketika dia sakit. Dan yang ketiga, ketika diambang sakaratul maut ataupun diambang kematiannya. Subhanallah, ketiga-tiga ni lah kalau kita padankan pada diri kita, memang kita tak suka, ya. Ketika lapar, kita tak suka. Apatah lagi ketika kita sakit dan lebih-lebih lagi menjelang kematian, perpisahan dengan orang yang kita sayangi dan kita cintai dalam hidup ni. Tetapi sebaliknya, sahabat Abu Zar Al-Ghifari merasakan itulah detik yang termanis ataupun yang terindah dalam hidupnya bila ditanya kenapa. Pertama, ya, ketika lapar, hatiku jadi lembut. Yang kedua, ketika aku sakit, aku mendapat pengampunan, kafarah pada dosa-dosaku. Dan yang ketiga, bila aku diambang sakaratul maut, detikku untuk bertemu dengan Allah, kecintaanku sudah semakin hampir. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa orang-orang mukarrabin ini, kematian bukan perpisahan, tapi kematian sebaliknya adalah saat pertemuan untuk menemui kecintaan mereka. Jadi saya nak petikkan yang tadilah. Bila lapar, ya, hati kita menjadi lembut. Dan insyaAllah mudah-mudahan ini jugalah yang kita cuba tiru da'bus salihin ataupun tradisi orang salih ni. Bila lapar, hati dia lembut.
mungkin kita letih sedikit, mungkin kita rasa pening-pening sedikit, ya, kerana puasa ini menghilangkan kebiasaan-kebiasaan. Selalunya macam ni kita makan tetapi kita tak makan. Selalunya macam ni kita bangun, kita tidur lagi tapi kita dah bangun. Sebelum ni mungkin kita tak lama di masjid, kali ini kita lama di masjid. Artinya puasa ini menghilangkan kebiasaan-kebiasaan supaya kita boleh menjadi insan yang luar biasa. Inilah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka. Dia kata bahawa puasa ini ialah keluar daripada kebiasaan-kebiasaan untuk menjadi manusia yang luar biasa. Ya. Kenapa? Kita adalah, kalau bulan-bulan yang lain, kita adalah manusia yang terlalu bersifat fizikal. Fizikal ni nak makan, nak minum dan sebagainya. Ini fizikal, ya. Tetapi hakikat manusia bukan fizikalnya. Hakikat manusia adalah rohaninya, ya, software dia, bukan hardware dia. Jadi pada bulan puasa ini, satu berlaku transformasi dalam diri kita untuk kita menjadi manusia yang lebih rohani daripada manusia yang bersifat jasmani pada bulan. Dan insyaAllah manusia rohani inilah yang sebenarnya yang akan berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi Ramadan bukan semata-mata bulan latihan, tetapi lebih daripada itu, Ramadan adalah bulan pendidikan supaya kita boleh lakukan perubahan menjadi manusia rohani, bukan manusia jasmani. Manusia yang rohani artinya dekat hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia rohani artinya ada pandangan mata hati yang boleh melihat perkara-perkara yang tersirat di sebalik yang tersurat, ya, pahala, dosa, syurga, neraka, keredaan Allah, semua ni adalah perkara-perkara yang tak nampak tetapi kelihatan jelas pada manusia rohani. Inilah yang kita nak perjuangkan dalam kehidupan kita. Pada pagi ini saya ingin berkongsi satu tajuk, minta maaf saya katakan, ya, mungkin tajuk ini sikit sebanyak akan mendorong kita untuk berfikir secara kritikal, ataupun kita melihat suatu tu bukan saja kita terima tetapi kita akan fikirkan betul atau tidak. Jadi anggapkan saya pada pagi ini hanya untuk berkongsi semata-mata. Kalau benar, ambillah. Yeah, bukan datang daripada saya. Tetapi sekiranya kesilapan ataupun kesalahan, lebih-lebih lagi saya terima dan kita boleh perbaiki insyaAllah. Mudah-mudahan, ya. Bukan kerana fadilat semata, penting ketiga-tiga tu, ya. Bukan kerana fadilat semata, ya. Sebenarnya dalam bulan puasa kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala dah janjikan kelebihan dan ganjaran-ganjaran yang terlalu banyak. Subhanallah, ya, seperti mafhum sebuah hadis ini secara umum, ya, amal ibadah kita ni digandakan pahalanya 10 hingga 70. 10 hingga 70. Melainkan puasa. Puasa kata Allah, Allah sendiri yang akan memberi ganjarannya. Lebih, artinya lebih daripada 70 lah. Berapa tu, itu terpulang kepada Allah. Sebab specialnya ataupun istimewanya puasa pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa special? Kerana orang puasa ini sebenarnya hanya betul-betul latihan ihsan dilihat oleh Allah. Kalau kita sedekah nampak, kalau kita solat nampak, kalau kita buat amalan-amalan yang lain, haji, ya, nampak kita pakai ihram dan sebagainya. Tetapi puasa ni tak nampak. Kita menahan lapar ni antara kita dengan Allah saja. Jadi sebab itu special, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjarannya kata Allah, ikut aku. Ikut aku, ikut dia. Ya, subhanallah, itu satu. Yang kedua, amalan-amalan wajib kata hadis dapat digandakan sampai 70 kali, manakala amalan sunat mendapat pahala wajib. Kemudian ada malam Al-Qadar yang malam tu lebih baik daripada 1000 bulan, dan subhanallah, banyak lagi kebaikan-kebaikan dalam bulan puasa, ganjaran-ganjaran dalam bulan puasa ini. Jadi timbul di hati kita, ganjaran-ganjaran ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala diberi di bulan Ramadan? Tak budak-budak bulan-bulan ini lain. Ini ganjaran-ganjaran ini merupakan janji-janji Allah yang khusus pada bulan Ramadan. Artinya subhanallah, dalam bulan Ramadan ini Allah menyediakan hadiah-hadiah istimewa kepada pemburu-pemburu keredaannya, ya. Jadi di sini kita perlu faham. Untuk memahaminya saya nak buat satu tamsilan ataupun satu metafora, ya. Dulu masa kecil-kecil, ibu kita suruh kita pergi ke kedai. Kita pun pergi ke kedai lah, sebab kita taat pada ibu kita, kita sayang pada ibu kita. Jadi apabila ibu minta, kita pergi. Tapi ibu yang sayang pada kita pula, di samping dia suruh kita pergi tu, dia ada upah.
Dia bagi RM1 ke, RM50 ke dan sebagainya. Kita pergi ke kedai, ya, kerana sayangkan ibu. Tetapi ibu upah, subhanallah, lagilah orang kata ada satu dorongan untuk kita, ya, untuk buatnya. Tetapi sekiranya tak diberi upah pun, kita tetap pergi. Sebab kita sayang ibu kita. Jadi di sinilah saya boleh samsilkan begitu, kalau boleh fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan ini ada, kita lakukan kerana menagih janji Allah, iaitu kelebihan-kelebihannya tentang pembukaan pintu syurga, ditutup pintu neraka dan sebagainya, ganjaran pahala yang digandakan, keampunan Allah dan sebagainya, fadilat-fadilat kita buruh. Tetapi ya, subhanallah, bukan kerana fadilat semata-mata, tetapi yang penting kerana dasar ubudiah, dasar kehambaan kita kepada Allah. Kalau boleh kita katakan lebih tinggi daripada itu, kerana kecintaan kita kepada Allah, ya, kita Allah Subhanahu Wa Taala tu nombor satu, ya, pemberi hadiah tu nombor satu. Tetapi yang kata hadiah tu, kita katakan itu sebagai dorongan. Boleh kita katakan kalau dia buat macam ni, dia sebagai suatu, kalau kita belajar sains dulu, macam pemangkin, atau masa kita makan ni ada orang kata appetizer, ataupun yang pembukanya, ataupun kita kata dorongan untuk kita melakukannya. Jadi kalau timbul persoalan, apakah salah orang yang memburu ganjaran, orang yang beribadah kerana nak syurga, orang yang beribadah kerana nakkan pahala, tak salah, tak salah, kerana ganjaran dan syurga itu juga dijanjikan oleh Allah. Kita yakin pada janji Allah, atas yakin Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Pengasih, Maha Penyayang dan sebagainya. Tetapi perlu kita ingatkan pada diri kita agar tidak beribadah kerana yang utamanya fadilat, kerana hadiah, bukan kerana pemberi hadiah. Jadi kenapa saya katakan begitu? Subhanallah, kita lihat dalam kehidupan kita, kadang-kadang, minta maaf ya, syaitan ni pandai menipu, ataupun nafsu kita yang telah dilatih syaitan selama ini, kadang-kadang dia menipu diri kita sendiri. Bukan saja dia menipu orang yang tidak beribadah, tapi dia menipu orang beribadah pun dia tertipu. Ini yang dibahaskan oleh para ulama, ya, ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf dalam bab ghurur, ya, tertipu. Termasuk tertipu dalam beribadah ni apa dia? Subhanallah, bila kita beribadah kerana fadilat semata, maka apa yang terjadi? Kerana waktu itu bila kita beribadah kerana fadilat semata-mata, yang itu yang lebih utama, maka kita tidak akan istiqamah ibadah kita. Kita tidak istiqamah. Jadi apabila fadilat itu tak ada, kita kembali kepada biasa. Ini yang kita takut. Subhanallah, kalau kita lihat daripada kehidupan kita sekarang ni, contohnya dalam rekod kita berpuasa kepada Allah, banyak kan ganjaran-ganjaran, dan kita buat dah dalam bulan puasa. Tetapi sebaik saja berakhir bulan puasa, kenapa kita menghentikan ibadah-ibadah yang kita, orang kata, yang kita telah pacu dengan elok, telah kita tambah dengan baik, ya, tiba-tiba pada bulan puasa kita berhenti. Mungkin kerana apa? Kerana fadilatnya sudah tidak ada. Contoh minta maaf, saya katakan, ya, kadang-kadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita, contoh apabila kita mengerjakan umrah, bisa kata mengerjakan umrah, dan ini dah ramai dah orang Melayu melaksanakan umrah, orang kita Islam Melayu ni pergi umrah. Subhanallah, ya, kalau pergi umrah kita tengok bagaimana kita menjaga solat lima waktu kita, ya. Kalau Yati ada pengalaman, dan para pendengar tentu ada pengalaman, ya, kita nak pergi untuk solat subuh tu pukul 2 pagi lagi, pukul 3 pagi, ya. Kalau hari orang lelaki nak pergi solat Jumaat tu, kadang-kadang lepas subuh tak keluar sebab nak rebut tempat, entah, ya, nak dapat tempat yang yang depan, tempat yang kita dapat beribadah dengan lebih baik. Kalau pergi pukul 9, tak adalah tempat. Kalau hari Jumaat dah tak ada dah, ya. Jadi ertinya di tanah suci, sama ada di Masjid Nabawi, lebih-lebih lagi di Masjidil Haram, ya, dan sebagainya, kita pergi lebih awal. Kita begitu, orang kata, bersemangat dalam ibadah. Tetapi malangnya apabila pulang ke tanah air, kita lihat bagaimana, Yati, para pendengar, minta maaf, saya katakan tegur, ya, kadang-kadang surau atau masjid di taman-taman kita dan sebagainya kosong, ya. Dan orang yang begitu giat, yang begitu bersemangat mengerjakan segala-gala ibadat di tanah suci itu, kembali seperti biasa apabila datang ke tanah haram, macam kita ni lah, keluar daripada tanah haram, ya, iaitu di tanah air kita ni. Kenapa terjadi begitu?
mungkin sebabnya minta maaf ya kerana fadilat. Jadi fadilat ini apabila sudah berlalu menyebabkan masa yang diberikan kelebihan-kelebihan itu bila masa berlalu kita sudah tidak istiqamah lagi. Kita sudah hilang semangat ataupun kita tidak percutan pada ibadah tu sudah kita kurangkan kerana fadilat sunnah tidak ada. Ya, jadi tak ada lagi ganjaran 70 kali di bulan Syawal, ya, tak ada lagi malam Al-Qadar pada bulan-bulan selepas bulan Ramadan misalnya kata. Jadi bagaimana kita qiam kita dan sebagainya kurang balik kerana apa? Kerana fadilat itu. Itu sudut, satu sudut minta maaf ya. Yang kedua, tanda yang kata fadilat ialah apabila kita rasa fadilat tu sudah kita dapat. Kita dah dapat dah fadilat tu, kita rasa tadi fadilat tu telah berlalu, sekarang fadilat tu kita dah dapat. Apa timbulnya? Apa timbulnya? Rasa pertama, rasa tenang. Rasa tenang dah, dah dapat dah. Ha, dah semua dah dapat dah. Dia kira mengira-ngira pahala dah. Ya, kata ni dah dapat, yang ini dah dapat dan semua dah ada. Aku nak rasa tenang dalam beribadah ini, dalam beribadah memang ada kalau kita dekat dengan Allah. Tetapi jangan kita rasa tenang hingga kita menyebabkan mengurangkan ibadah. Berpuas hati ya. Sebab itu pernah orang bertanya ya kepada seorang ulama, apa tandanya ikhlas? Apa tandanya amalan kita tu ikhlas? Susah nak jawab. Apa tandanya amal kita diterima? Contoh ya. Jadi para ulama ni dia memberi tips. Hakikat ikhlas tu Allah yang tahu. Ya, siapa pun tak tahu sebab ikhlas tu rahsia dan rahsia Allah. Tapi bila kita nak dapat panduan daripada para ulama ni, apa tandanya kita ikhlas, ataupun kalau kita tukar mudah sikit, apa tandanya amalan kita diterima? Jawab ulama ialah apabila timbul kegairahan dan kesungguhan untuk beramal lagi. Untuk beramal lagi. Untuk beramal lagi. Ha, itu artinya tanda ibadah kita diterima. Tapi kalau kita beribadah, misal kata, kita rasa dah diterima, kemudian kita pun dah slow down dan sebagainya, itu bukan tanda ibadah kita diterima. Tanda ibadah diterima ialah timbul kesungguhan, kegairahan dan kegigihan untuk terus beribadah. Ini penting ya. Ketagihan begitu. Itu tandanya ibadah kita diterima. Kemudian khususnya pada bulan Ramadan ini, misal kata kita tidak meletakkan keselamatan kita tu pada ibadah. Kita letakkan keselamatan kita tu, diri kita pada perhatian Allah, bagaimana pandangan kita terhadap Allah terhadap kita, bukan kita letak pada ibadah, tetap pada keredaan ini Allah. Jangan kita letakkan, maksudnya okay, Allah mesti terima, Allah akan terima aku dan sebagainya kerana ini ibadah. Kita buat atas apa yang Allah perintahkan, tetapi kita jangan ingat. Itu yang dalam apa kaedah kita mendapat kebahagiaan mengikut ahli tasawuf, ada perkara yang dua perkara yang mesti kita lupa, dua perkara yang kita mesti ingat. Betul. Antara perkara yang mesti kita lupakan ialah ketaatan kita kepada Allah. Jangan ingat-ingat. Ya, jangan kita ingat-ingat. Maksudnya, tetapi bagi orang yang telah mendapat yang confident dapat fadilat, kerana fadilat ni itulah yang diingat, dah banyak dah pahala dia dan sebagainya. Sebab itu tak tahulah saya apakah cerita ini cerita benar atau tidak. Ada orang yang mengikut sahabat-sahabat saya lah ya, ada orang ketika dulu ya, beberapa tahun dulu mengatakan bahawa dia bila pulang ke tanah air selepas mengerjakan haji dan umrah, bila pulang dia tak solat lagi dah. Orang tanya, kenapa tak solat? Dia kata, pahala dia dah banyak dah. Kata, tengoklah solat, satu solat macam 1,000 rakaat di Masjid Haram. Dia kira pahala. Dia mengira-ngira pahala. Jadi, itu menunjukkan bahawa fadilat itu menjadi satu keutamaan. Ya, fadilat ini janji Allah. Tetapi, dasar ibadah tetap ubudiah. Ya, bahkan kalau kita tengok ya, orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah ni, apa mereka beribadah tu mereka menangis. Lepas ibadah tu menangis. Bila kita ditanya kenapa mereka ibadah, takut ibadah tu tidak diterima oleh Allah. Takut ibadah tu. Kita ni menangis, kalau boleh menangis kerana kita tak beribadah pun, alhamdulillah lah. Kita menangis kerana kita tak bangun malam. Kita menangis kenapa kita tak rajin beribadah walaupun adanya bulan puasa. Kenapa? Kita menangis kerana kita tidak memberi satu respon yang sewajarnya dalam bulan Ramadan. Itu pun dah bagus. Ya, menangis kerana kita tak melaksanakan ibadah. Sebab ada orang yang biasa-biasa saja, tak menangis pun. Tak rasa menyesal, tak ada apa biasa. Dia tinggalkan pahala-pahala itu berlalu saja, dia tak rasa apa-apa pun. Kalau kita boleh menangis, menyesal kerana kita tidak melaksanakan tuntutan dalam bulan Ramadan, itu pun baik.
apatah lagi menangis walaupun dah menunaikan tuntutan ibadah. Inilah orang-orang mukarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, sebab mereka tidak iktimad. Mereka tidak meletakkan ibadah tu sebagai satu yang menyelamatkan mereka. Tak. Jadi mungkin boleh tak ikhlas, Allah tolak dan sebagainya. Jadi ini yang penting, ya. Subhanallah, kita mesti beribadah, terus beribadah, tapi jangan kita hilangkan rasa khasyah kita kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Jadi beribadah tu mesti ada rasa takut kepada Allah, takut-takut tak diterima, takut-takut amalan kita tidak ikhlas dan sebagainya. Jadi ini penting dalam kehidupan. Subhanallah, sebab itu kalau kita lihat dalam pesanan para ulama, Dr. Yusuf Qardawi misalnya pernah berpesan kepada kita atas pesannya, kunu rabbaniin wala takunu ramadaniin, ya, jadilah hamba Allah bukan hamba kepada Ramadan, ya. Jadi begini, ya, semua kita lihat dalam kehidupan kita, puasa ini yang kita kata adalah satu proses. Saya maksud saya, puasa ini satu proses. Kita melalui proses ini dengan mengharap kita akan dapat hasil daripada proses ini. Itu penting kita faham bahawa puasa ini bukan output, bukan hasil, tapi puasa adalah proses. Dia beza. Kalau orang yang memahami puasa ini satu hasil dengan orang yang memahami puasa ini satu proses. Contoh, kalau kita, kita ni nak jadi baik kena melalui prosesnya. Proses itu adalah puasa. Nak jadi orang bertakwa kena melalui prosesnya. Prosesnya adalah puasa. Artinya puasa itu bukan outcome ataupun hasil. Contoh, saya orang baik kerana saya puasa. Bukan. Terhenti sama puasa saja. Jadi puasa ni saya bertakwa, sebab saya bertakwa ni saya puasa. Puasa tu hasil daripada takwa. Tidak. Takwa adalah hasil daripada puasa. Jadi baik itu adalah hasil daripada puasa. Jadi untuk mengetahui bagaimana perkaitan ini, beginilah. Bila kita kata proses puasa ini satu proses, dalam term management, dalam istilah management, dia bila proses dia mesti ada input. Bila proses mesti dia ada output. Jadi rupa-rupanya puasa kita ni adalah satu proses yang ada inputnya dan ada outputnya. Seperti mana yang saya katakan dulu, Masa kata inputnya adalah iman, puasa kerana Allah, yang ada kaitan dengan akidah, Yang kedua, prosesnya adalah puasa itu sendiri, pelaksanaan puasa itu sendiri. Dan yang ketiga, outputnya atau outcome-nya atau buah kepada puasa itu adalah takwa. Ini. Tapi hari ini saya nak lihat kepada proses yang penting dalam puasa ni, package dia, package yang mesti kita lalui. Kita tak boleh tinggalkan satu. Kita mesti empat-empat ni. Yang saya kata empat package pendidikan dalam bulan puasa. Ada setengah orang dia tak mau gunakan latihan. Kerana puasa dia kata bukan bulan latihan. Sebab puasa adalah real. Bukan seperti orang kata latihan kemudian ni. Tidak. Dia kata puasa ni real. Artinya Allah dah nilai. Jadi bukan pusat latihan. Latihan sebelum tu. Sebelum dia. Itu. Jadi puasa itu sebenarnya medan sebenar, untuk kita. Jadi saya nak gunakan supaya boleh orang kata apa ni, diterima, kita kata puasa adalah bulan pendidikan. Jadi dalam pendidikan ni dia ada perkara-perkara yang mesti kita lalui. Yang mesti ni empat ni, mesti ada empat, ya. Pertama puasa, siam, yang kedua qiyam, yang ketiga Quran, yang keempat sedekah. Tiga empat, empat package ni mesti dilaksanakan. Siam artinya menahan, qiyam artinya membangunkan ataupun mendirikan, Quran artinya baca, dan sedekah artinya memberi. Jadi dia ada, pertama tahan, yang kedua mendirikan, yang ketiga membaca, yang keempat memberi. Jadi kita tengok satu-satu sekali imbas, ya. Baik, yang pertama puasa ni siam. Siam artinya apa? Menahan. Menahan apa? Kita mesti lihat dalam puasa tujuan utamanya lah menahan nafsu. Menahan nafsu dalam erti kata nak mendidik nafsu. Ya, subhanallah, nafsu ni adalah musuh yang paling jahat. Inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya kata Allah, nafsu itu sangat mengajak kepada kejahatan. Kejahatan nafsu ni subhanallah bukan sahaja menyebabkan kita menderita di dunia, tapi kejahatan nafsu menyebabkan kita menderita di akhirat. Subhanallah. Dan nafsu ini di samping musuh yang paling jahat, dia musuh yang paling dekat. Nafsu ni musuh yang paling jahat dan musuh yang paling dekat
Kerana nafsu ini bukan musuh dalam selimut, musuh dalam hati kita. Dan nafsu ini sebahagian daripada diri kita. Sebab itu apabila kita nak melawan nafsu, kita nak menahan nafsu, kita nak mendidik nafsu, artinya berlaku peperangan antara diri kita dengan diri kita sendiri. Oh, peperangan ini sangat menyeksakan. Sebab itu kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ni, kadang-kadang walaupun Ramadan ini patut dihadapi dengan senyum, sebab kita kena gembira, betul. Siapa yang gembira dengan kedatangan Ramadan, dihapuskan dosa sebelumnya. Ini mafhum sebuah hadis. Tetapi susah kita nak gembira. Ya, sebab kita tadi ya, kita makan tidak, kena bangun malam, banyak perkara-perkara yang awkward ataupun yang luar biasa, yang kita tak biasa buat. Jadi artinya apa yang menyebabkan kita ni tertekan? Ya, contoh ya, nafsu ni ada yang dia suka buat dalam bulan puasa ni, kita tak buat. Yang dia suka buat, kita tak buat. Yang dia tak suka buat, kita buat. Jadi subhanallah, itu melawan, melawan diri. Kerana nafsu ni nafsu yang paling jahat, yang kedua nafsu ni yang paling dekat. Ada aduwika nafsuka lati baina jambaika, kata Rasulullah. Musuh yang paling menyusahkan kamu, memusuhi kamu ialah nafsu yang berada di celah dada kamu. Artinya dalam diri kita. Subhanallah, kalau kita lihat nafsu ini dia ada dua, ya. Satu pada perut, satu di bawah perut. Maksudnya perut kita, iaitu tempat kita dapat makanan, okay. Yang kedua di bawah perut, iaitu nafsu seks. Jadi dalam bulan puasa ini, dua ini yang kita nak tahan sebenarnya. Satu, ya, makan minum kita tahan. Yang kedua, kita kena tahan rangsangan-rangsangan yang membawa kepada tadi makanan, nafsu perut, sekarang nafsu seks. Misal kata kena tahan pandangan kita, penglihatan kita, kata-kata kita dan sebagainya. Subhanallah, saya teringat apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, dan kita ulang-ulang banyak kali dah. Kita ulang hingga kadang-kadang saya yakin para pendengar bila dengar benda ini dah tahu dah selagi ustaz nak cakap apa. Tetapi subhanallah, walaupun kita dah sampai dah tahu macam tu, tapi tak dapat amal lagi. Kita tengok, sebab tu kita minta hidayah supaya kita pertama, kita bukan saja tahu tapi faham. Bukan saja kita faham tetapi kita dapat amal. Bukan saja kita dapat amal tapi kita dapat kenal. Bukan saja dapat kenal tapi dapat rasa. Ini penting. Bila ada rasa, baru kita dapat bertindak. Contoh ya, kalau kita lihat ya, nafsu ni selalu dikatakan sebagai kuda liar. Kuda liar ini tak boleh kita bunuh, kerana kuda liar ini nak jadikan kuda tunggangan. Nafsu tidak boleh dibunuh. Nafsu tidak boleh dihapus, tetapi mesti diurus, dikawal dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak jinakkan nafsu ni, nak jinakkan kuda yang liar ni? Pertama, tahan, jangan bagi makan di siang hari. Itu kita kena tahan. Tahan tu dalam bentuk, selalu minta maaf ya, selalunya kata tahan makan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa saja. Itu saja yang kita tahan. Subhanallah, kita nak tahan muharramat ini, benda-benda yang diharamkan oleh Allah, bukan saja dosa-dosa lahir tapi dosa-dosa batin kita. Ya, ya, iaitu dosa-dosa dalam bentuk panca indera kita, pandangan kita, penglihatan kita, kata-kata kita dan sebagainya. Nak tahan semuanya. Ya, macam kuda tadi dah tak bagi makan, kemudian kalau kita tengok kuda lumba, siapa yang biasa dengan kuda lumba, untuk dia fokus pada larian dia, dia pakai spek. Spek tu dia tutup kiri kanan. Dia hanya nampak depan saja. Kalau dibuka, spek tak pakai, dia nampak kiri kanan, dia masih liar lagi. Jadi dia mesti fokus ke depan saja, ya. Jadi begitu juga dalam kita ni. Fokus kita ni, kita kena tahan mata kita, penglihatan kita, lidah kita dan sebagainya, supaya menuju kepada Allah saja, iaitu kita nak didik nafsu. Subhanallah, kita tengok ya bagaimana datuk kita Nabi Adam alaihissalam dan ninda kita Siti Hawa alaihissalam, kenapa boleh ditipu oleh syaitan? Kenapa? Makan. Betul, makan. Makan buah yang dilarang itu ya, kerana perut. Yang kedua, kenapa Khabil dan Kabil dia gaduh? Khabil dan Habil ni kenapa dia gaduh? Kerana seks. Kerana nakkan perempuan ya dan sebagainya. Yang ini patutnya begini, Allah tentukan yang lain, mereka ni. Jadi artinya kejahatan yang pertama kena takbur lah syaitan. Takbur, hasad dengki ya. Yang kedua, kejahatan yang kedua kerana makanan. Yang ketiga, kejahatan yang ketiga seks. Jadi inilah yang kita nak tahan. Tapi sebelum kita saya izinkan saya menyambung sikit lagi, tetapi kesalahan kita dalam berpuasa ya, kita bukan menahan nafsu. Sebaliknya kita mengempang nafsu kita. Yang mana nafsu tu diempang sepanjang hari,
mula dilepaskan semula dengan satu tenaga yang kuat apabila tiba waktu berbuka. Akhirnya tujuan berpuasa yang kata menahan nafsu untuk melemahkannya itu, tak, dia jadi makin kuat pula. Subhanallah, bukan saja kita ni, kita nak nampak nafsu tu kuat, kita macam mana, kita makin kuat makan ataupun kita makin kuat pembaziran. Sebab tu kita terkejut lah ya, kita tengok melalui kementerian-kementerian dia kata garbage ataupun sampah-sampah hasil makanan ini bertambah 2-3 kali ganda pada bulan Ramadan. Artinya subhanallah, kita kena betul-betul jaga perkara ini. Tolong kita pesankan pada hati kita, diri kita dan juga orang lain, pada bulan Ramadan ni cuba elakkan pembaziran ya, hasil daripada nafsu tadi. Nafsu ni subhanallah, kehendak dia tak pernah puas, kehendak dia tidak ada batas. Sebab itu dia tidak ada batas dan tidak ada puas walaupun dia bertindak di luar kemampuan dia. Tengoklah makan, kemampuan kita habis satu pinggan saja, macam mana, tetapi nafsu puas dia nak sampai 3-4 pinggan dan nak pelbagai. Itu menyebabkan bahawa kita sebenarnya nafsu kita makin kuat. Subhanallah, ini yang kita kena jaga sungguh-sungguh. Dan kata kita kena ingat begini ya, kenderaan dalam kehidupan kita mesti ada break. Untuk kita mengawal kehidupan kita mesti ada break. Suatu yang kita boleh pandu apabila ada break, betul? Ya, kalau kita tengok kenderaan kereta macam mana canggih pun, macam mana hebat pun ya, dia punya seatnya, dia punya bodinya macam-macam, tapi kalau tak ada brake, kita akan tak berani nak bawa . Begitu juga diri kita, yang kita supaya gebu, putih, sado, macho ni semua ialah body saja. Tetapi kalau kita tak ada brake dalam hidup kita, kita akan bawa badan kita yang gebu tadi, kita bawa badan kita yang sihat tu terjun ke neraka. Macam mana? Jadi perlu ada kawalan nafsu. Jadi bagaimana kita mengawal nafsu, inilah bulan Ramadan ini. Sekiranya kita tidak mampu mengawal mengawal nafsu kita pada bulan Ramadan, lebih-lebih lagi kita tidak akan mampu mengawal nafsu kita di luar bulan Ramadan. Jadi inilah kita kena jaga. Jadi puasa itu satu proses. Proses apa? Perlu menahan nafsu untuk mengawal dan mendidiknya, insyaAllah. InsyaAllah, itu baru sedikit yang Ustaz berikan, tapi dah terasa terjentik-jentik hati Ustaz. Tetapi tampar harapnya ia memberi satu jentikan untuk kita berubah dengan lebih baik lagi untuk Ramadan kali ini. Tapi kita akan berhenti rehat seketika, bukan kerana fadilat semata tu tajuk kita. Untuk anda rakan pendengar, boleh saja hubung kami di talian 03-6-03-6205-1500 di talian Monajat Persambangan anda, insyaAllah. Dan juga di WhatsApp kami di 011-2900-4004. Kita akan mencuri hati ketika kembali selepas ini untuk Islam Itu Indah. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah, Yusuf Thai. Kelazatan buah kurma yang tiada tandingannya, Yusuf Thai. Kurma Ajmal, Safia, Jewel, Wasim, Safina, Al-Isa dan banyak lagi, Yusuf Thai. Pastinya menjadi pilihan di bulan Ramadan yang mulia ini. Edaran eksklusif Yusof Tayub. Yusof Tayub. Saya nak jadi doktor. Saya nak jadi angkasawan. Saya nak jadi hakim. Bagus. Nak jadi apa pun boleh. Tapi, kenalah minum susu dulu. Susu Ilham mengandungi pelbagai nutrisi penting dari bahan-bahan yang terpilih seperti badam, kurma, kismis dan ginkgo biloba. Susu Ilham, susu orang pandai-pandai. Selamat pengantin baru. Amboi Zara, senang hati nampak. Minggu lepas serabut tak jumpa tempat majlis lagi. Kan, dah jumpa dah Dewan Sajian di IKIM. Serius? Boleh sewa ya? Mana tahu? Iya Anis, info di www.ikim.gov.my. Bukan untuk majlis perkahwinan je. Kalau nak buat seminar untuk pelajar kita nanti pun boleh. Tempat selesa tau. Bahawa dingin, macam-macam kemudahan lagi ada. Harga istimewa kalau tempat sekarang. Cepat-cepat, call nombor ni 03-6204-6263. 03-6204-6263. Yelah, bijaknya kau. IKIM FM, Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0.
Tidak kira di mana anda berada, terima kasih atas kesetiaan anda. Kita sambung lagi pertemuan kita pada pagi ini, Menerusi Islam Itu Indah, bersama dengan tetamu di Konti Kim FM, Ustaz Fahru Majoy, dengan tajuk kita Bukan Kerana Fadilat Semata. Untuk anda, kita meraihkan mengalu-alukan panggilan anda di 0362051500. Tapi sebelum itu Ustaz, bolehkah kita nak raihkan dulu rakan-rakan kita di WhatsApp Ustaz? Kita ada soalan, saya gabungkan ini soalan daripada rakan kita Zamani dari Temerloh dan juga Encik Muhibah dari Kedah Ustaz. Tanyakan tentang bagaimana Ustaz dah tahu dah tentang ganjaran ibadah dalam bulan Ramadan tapi masih malas Ustaz. Adakah ada hubungan dengan masalah hubungan sama manusia itu menjadi punca kita rasa malas dalam beribadah ni Ustaz? Subhanallah ya. Malas ni sebenarnya satu dosa. Ya, lebih-lebih lagi malas dalam kita beribadah. Sebab itu kalau kita lihat, kita mesti taubat daripada rasa malas. Bagaimana rasa taubat, nak taubat dari rasa malas? Kita kena mujahadah untuk rajin beribadah. Ya. Baik, mengenai soalan Cik Zamani dan juga Puan Muhibah tadi ya, tentang dah tahu dah ganjaran tetapi kenapa malas ya. Baik, kalau kita lihat, kalau kita dah faham suatu ganjaran, kita dah tahu dah ganjaran ni, kelebihan-kelebihan ni, tapi rasa malas, tak bertindak, kan? Itu menunjukkan, pertama tadi saya dah terangkan tadi, bahawa ganjaran inilah janji Allah. Ya, janji Allah. Jadi apabila kita tidak respon yang sebenarnya terhadap ganjaran, artinya kita tidak percaya kepada janji Allah. Nah, itu saja. Kita tak percaya. Mungkin kita percaya tapi kita tak yakin. Percaya itu di akal, yakin itu di hati. Jadi hanya dengan keyakinan saja kita boleh bertindak untuk meraih ke ganjaran itu. Betul ya? Sebab tu sekarang ini kalau tengok masalah sebenarnya mungkin bukan masalah malas tapi masalah keyakinan. Ini lebih parah lagi lah ya? Contoh ya, sebagainya. Kalau kita dijanjikan dengan soal-soal dunia sekarang ya, pelaburan ini akan tengoklah pelaburan apa ni yang menipu ni. Berapa juta rugi. Skim cepat kaya sebagainya. Skim cepat kaya berapa juta rugi. Sebab kita yakin dengan janji itu. Kemudian kita laburkan. Walaupun kemudian kena tipu. Ya. Tetapi bila dalam bulan Ramadan ini ialah yang menjanjikan Allah. Dan keyakinan itu menyebabkan kita melabur lah. Sebabnya melabur dalam bentuk yang tadilah, dalam bentuk kewangan kita kepada sedekah, bentuk tenaga kita dalam beribadah, betul, dalam perkara-perkara itu kita labur lah sebab kita yakin pada janji. Tetapi nampaknya kalau janji manusia yang ada kekayaan ya, dan janji Allah yang ada ganjaran dan juga keredaan, jadi kita respon kita tak sama. Kenapa dalam bab ni ya, kita tak bertindak? Contohnya, kerana kita tak yakin, itu saja. Jadi sebab itu saya kata, yang kata man soma Ramadan imanan, ya? Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman. Iman itu apa? Keyakinan. Bila ada keyakinan, baru ada tindakan sekarang ni. Jadi bila tak ada tindakan, artinya satu bukan kerana malas, tetapi kerana tidak ada keyakinan. Contoh, ya? Kata itu. Jadi kalau kita pergi ke hospital, doktor tengok, oh kita ni diabetes dah memang teruk. Memang payah. Kena tahan makan gula, kena gini-gini, dibagi ubat. Betul. Kita balik buat apa? Pertama kita memang tahan. Makan kita dah jaga pantang dah. Kemudian ubat kita makan dan sebagainya. Sebab apa? Kita melihat kesembuhan. Tetapi dalam bulan Ramadan ni Allah janjikan untuk kita terubat dosa-dosa kita dengan taubat dan sebagainya. Tetapi respon kita tak. Kalau diabetes tadi kita nampak. Sakit jantung kita nampak. Dan kita rela buat apa saja. Menjalahan pembedahan, perih-perih macam mana pun. Tetapi siksa di neraka, azab Allah SWT tak nampak dengan mata hati kita. Kita bukan manusia rohani. Kita masih lagi manusia fizikal yang hanya melihat dengan mata kasar, mata kepala, bukan dengan mata hati. Sebab itu, oleh kerana nampak benda-benda tu pun, kita tak boleh buat juga. Sebab apa? Ini yang dikatakan keyakinan. Sebab tu puasa ya. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Bahawa orang beriman saja yang nampak semua perkara tu dan dia akan memberi respon. Jadi, rupa-rupanya bulan puasa ni, bukan saja kita soal, kita nak tahu ya, macam mana ganjaran-ganjarannya, tetapi puasa juga membawa kita kenal pada diri kita. Siapa sebenarnya kita? Sudah jadi hamba Allah
ataupun jadi hamba-hamba yang lain. Ya, itu yang kita nampak tadi. Ya. Ganjaran perkara-perkara yang lain itu menyebabkan kita gairah. Tetapi ganjaran yang ditunjukkan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah, kita tak respon punya tu. Action speak louder than words, orang kata. Jadi kalau tak ada respon tu, artinya minta maaf ya. Kita cakap diri kita lah, bukan orang lain. Kurang yakin lah, itu saja. Na'udzubillah, kurang yakin. Itu. Kita ni kena hidup bertuhan, Ustaz. Ya. Dan kita nak raikan rakan kita di talian. Pertama dari Johor, Encik Khalid. Silakan Encik Khalid. Ustaz, saya ada dua soalan. Pertama, ada yang mengatakan bahawa kalau kita beramal minta fadilat, tak ikhlas. Kedua, apakah yang menyebabkan bila bulan puasa ni mula-mula je orang ramai sembahyang tarawih. Akhirnya hujung ni sampai dah hampir tak ada. Sudah berjelasan. Assalamualaikum. Ya, meriah lepas tu hilang meriahnya. Tentang fadilat tadi ya. Fadilat itu ialah di bulan puasa ni Allah nak ganjakan pahala yang bertambah. Allah nak janjikan syurga. Allah nak itqun minan nar, bebas daripada neraka dan diampunkan dosa. Ganjaran-ganjaran ini, apakah kita beribadah kerana ganjaran atau fadilat ini menyebabkan kita tidak ikhlas? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Kerana fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah tadi ya, bersandarkan pula janji Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang berjanji di dalam Al-Quran. Dan Allah sendiri, janji-janji Allah itu diungkapkan sendiri oleh kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita memburu janji-janji Allah, ganjaran-ganjaran itu atas keyakinan kepada Allah. Itu satu ya. Ini pentingnya. Jadi tetapi ini dibahaskan lagi ya, pandangan-pandangan orang yang paling ikhlas ya, ikhlas tu ada tingkat-tingkat juga ya. Orang yang paling ikhlas, dia terlepas daripada soal ganjaran dan juga hukuman, dia hanya mengharapkan wajah Allah, keridaan Allah semata-mata ya, dan sebagainya. Jadi maksudnya jangan timbul sampai kontradik lah, saya nak beribadah kerana Allah bukan kerana fadilat, saya nak kerana fadilat bukan. Tujuan kita berbincang pada pagi ini bukan kerana fadilat semata. Perkataan semata tu perlu difahami ya, supaya dia melihat kita ni tetap kerana Allah, bukan kerana yang lain. Tetapi kerana yang lain yang ada kaitan dengan janji Allah, itu juga sebenarnya tidak menjejaskan keikhlasan kita. Itu satu. Yang kedua, tentang mula-mulanya ramai, kemudiannya di hujung tu ini pertamanya kita nak melihat mujahadah lawan nafsu. Mujahadah lawan nafsu ni perlukan stamina. Stamina. Jadi kita tengok dalam bulan puasa ni, betul, kekuatan kita pada awal tu masih ada lagi, tenaga kita. Tapi makin ke hujung dah makin kurang sebab tenaga tu dah kurang. Jadi datang malas dan sebagainya, datang sakit dan sebagainya. Ini memang biasalah. Sebab bila kita melawan nafsu, seperti mana kita katakan tadi, kita melawan nafsu ialah berperang dengan diri kita sendiri. Ya. Serangan demi serangan datang daripada nafsu yang masih lagi buas, masih lagi ganas dan sebagainya. Jadi kita lawan, memang dah letih lah. Penat dan sebagainya. Tapi kalau kita nak lihat singkap beginilah, ya. Saya teringat kalau kita nak berubat, kita beli ubat ya, untuk merawat sakit kita dan sebagainya. Yang menjual ubat ini, yang memberi rawatan kepada kita ni, dia bagi, kemudian dia suruh makan. Lepas tu dia seminggu dia datang jumpa kita. Ada rasa apa-apa, rasa, kita pun kata rasa pening-pening, kulit ada gatal-gatal sikit macam mana. Tak apa. Itu healing crisis dia tu. Apa krisis penyembuhan ya. Artinya ubat tu dah bertindak, dah keluarkan antibody kita, sebab tu kita tak jadi selesa dan sebagainya. Itu ubat tu dah bertindak tu, betul tu. Jangan berhenti makan, teruskan makan. Nanti bila healing crisis dah habis, baru datang penyembuhan yang sebenarnya. Betul. Jadi begitu juga dalam hawa nafsu ni, dia ada healing crisis. Peringkat awal dia gini kita bertahan ya. Jangan mengalah walaupun kalah ya, maksudnya kita berterusan dan sebagainya. Heret jugalah diri kita untuk pergi solat dan sebagainya, sebab subhanallah, no pain no gain. Sebab Ramadan ini bukan macam tebu makin ke hujung makin tawar, tapi Ramadan ni dia makin ke hujung makin manis. Janji tu di hujung, macam biasalah selalunya amalan ni Allah kira kita di hujung. Betul, kita harap betul-betul kita mati dalam husnul khatimah. Kita hendak betul dan masuk syurga tanpa hisab. Kita minta itu pengakhiran kita, dan Allah nilai semua di hujung. Di hujung. Jadi perlu ada sifat istiqamah tadi dalam ini satu. Yang kedua, dia ada kaitan dengan mindset kita. Mindset kita ialah kita ikut orang.
Ya, macam subhanallah, minta maaf lah, hubungan kita dengan Tuhan ni kadang-kadang ibadah kita dengan Allah pun macam budak-budak juga. Budak ni kalau dia makan seorang, ya, kita bagi makan seorang, dia tak semangat. Tapi kalau dia ada kawan-kawan sama makan, dia semangat. Betul ya? Dia berebut-rebut. Jadi kita ni bila kita ikut orang, ibadah kita macam tu. Jadi bila orang dah sibuk ke ujung tu, kan persiapan raya. Ya, orang dah mula dengan kuih, kemudian orang dengan baju raya, mudah dengan dan sebagainya. Kesibukan kita. Sebab ini budaya. Kalau kita boleh rombak budaya ni, makin ke hujung kita makin speed dan orang makin ramai dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa, minta maaf ya, persiapan kita menyambut hari raya, minta maaf, persiapan kita menyambut hari raya telah menyebabkan ketekunan kita, istiqamah kita dalam menjalani Ramadan terjejas. Macam mana Puan Yati, kalau kita jumpa dua tetamu, ya, dua tetamu datang, satu tetamu yang di belakang, satu tetamu yang di depan, ketuk pintu rumah kita. Tetamu yang di depan ni, dahlah di depan, dia sangat mulia. Katalah ibu kita. Sangat kita muliakan, betul? Tetamu yang di belakang ni, kenalan kita. Ya, kemudian dia di belakang pula. Baru datang. Baru datang pula. Tapi kita suruh yang belakang tu depan. Ya, kita buka pintu. Silakan. Yang ibu buat tata. Ibu kalau nak duduk-duduk. Yang ini yang kita kata, yang kita persilakan, kita persiapkan dan sebagainya. Orang kata apa? Tak ada adab. Tak ada adab. Begitu juga dengan Syawal dan juga Ramadan. Ramadan ni berada di depan. Dia lebih mulia. Tetapi kita nak menyambut Syawal tu menyebabkan kita pinggirkan Ramadan yang mulia. Berbeza kita dengan para mukarrabin yang apabila menjelang Syawal, mereka syukur datang ke tangan Syawal, tetapi mereka bersedih hati. Ya, kerana Ramadan yang semua dengan ganjaran yang fadilat tadi, keampunan dan sebagainya, sudah nak pergi. Jadi begitulah kita, ya, dan sebagainya. Itulah jawapan saya. Tadi pertama, tadi yang pertama kita kata tu, kita stamina dah kurang dalam lawan nafsu. Yang kedua, ibadah kita kita kaitkan dengan orang. Ramai orang kita pun buat. Tapi tak ada orang, kita tak boleh bertahan dan sebagainya. Ikut trend pula Ustaz. Ya. Ikut trend. Dan kita nak ingatkan satu lagi pemanggil. Saya kira ini pemanggil terakhir sebelum kita membuat kesimpulan untuk tajuk kita hari ini. Daripada Shah Alam, Haji Ali, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya tertarik mengenai perkataan rasa tadi Ustaz ya. Jadi saya ada dengarlah satu pakar motivasi mengatakan apa ni, lapar berpuasa ni cuma rasa, perasaan lapar. Contohnya macam ni lah Ustaz ya. Kadang-kadang kita, misalnya kita ada satu musibah yang melanda diri kita, kadang-kadang kita 2-3 hari tak rasa lapar Ustaz. Tak rasa paham, tak rasa haus, tak rasa lapar. Kemudian nafsu apa, nafsu keinginan untuk apa ni bersama pun menurun. Hingga boleh katakan hilang perasaan apa, rasa lapar apa semua. Jadi boleh, well, bolehkah kita kalau kita bandingkan Ustaz, kita takut kepada Allah Ta'ala, tertahan kepada Allah Ta'ala hingga menghilangkan rasa lapar, menghilangkan rasa takut itu di dalam diri kita lah. Cuma yang saya tertanya dengan rasa, cuma lapar tu rasa saja. Kalau kita boleh menghilangkan rasa, mengalih pandangan kita kepada ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, saya rasa insyaAllah perasaan-perasaan yang yang tidak baiklah dalam puasa ini akan dapat dihindarkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan rasa? Indah sekali ya. Rasa ini adalah soal hati. Rasa ini kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak ada. Rasa ni dia berkaitan dengan keyakinan kita. Dan keyakinan ni ada kaitan dengan nilai kita. Nilai kita itu artinya apa dia? Suatu yang benar, satu yang baik, satu yang berharga. Satu yang benar, satu yang baik, yang betul dan berharga dalam hidup kita. Jadi contoh ya, tadi ya, saya ada pengalaman juga. Kita semua ada pengalaman. Bila kita ada musibah yang sangat kita sukarkan, ya, sangat menyesihkan hati kita, terlupa nak makan, terlupa apa yang lain dah. Kita anggap ingat itu saja dan sebagainya. Kerana bila ada musibah tu, contoh pernah seorang, seperti mana yang saya kata tadi, dulu-dulu dalam segmen yang lalu ya, pernah seorang mengadu kepada Siti Aisyah tentang dia sedih, berduka cita kan. Siti Aisyah minta dia ingat kepada mati. Bila ingat mati, kurang dah lupa, sebab mengingatkan sesuatu yang lebih besar daripada tu. Jadi begitu juga, itu rasa musibah, tapi juga ada rasa seronok. Rasa seronok ni, minta maaf lah, saya bukan nak, saya nak samakan, tidak. Ada yang pil ecstasy ni, tak tahulah saya kata, orang ecstasy ni, ambil ecstasy ni, dia punya seronok tu, dia sebab dia merosakkan nerve otak. Ya, menyebabkan dia boleh, kalau menari tu menari 3 hari 3 malam, dia tak ada rasa apa. Sebab apa? Excited. Dia teruja, dia batman nerve.
Tetapi cuba bayangkan, itu yang tak sihat. Tapi kalau rasa yang sihat, rasa cinta kata pada rasa rindu dengan Allah menyebabkan terlupa segala-galanya, terlupalah kesusahan tadi, terlupalah penderitaan tadi, tak rasa apa-apa. Sebab tu Sayyidina Ali, dia boleh ketika dia solat, orang cabut panah yang ada dekat kaki dia. Sebab apa? Rasa indah dalam solat tu, kita tak dapat bayangkan. Seperti kita dalam hidup. Begitu juga, minta maaf ya, kalau kita tengok, kita ni tak dapat rasa halawatul ibadah, manisnya ibadah. Kita dapat manis-manis yang lain. Contohnya, kalau kita tengok filem, katanya kita tengok filem tu, kita tengok dululah. Ya. Filem tu betul-betul mengujakan, tertarik. 3 jam, tak rasa apa-apa. Kita tak beralih pun tempat duduk, lenguh kaki tu, tapi tak rasa. Lepas habis filem tu, baru lenguh kaki. Dan sebagainya. Kawan saya ada pernah sekali, dia dengar satu ceramah yang mengujakan, dia dengar daripada jauh . Dia dengar orang bagi ceramah, dia dengar daripada jauh, lama-lama dia memang teruja dengan ceramah. Subhanallah, apa yang dia kena gigit dengan semut, dia tak rasa. Sebab tu habis ceramah baru tengok bengkak-bengkak itu pun semut. Kerana apa? Dia teruja. Kita nak rasa yang macam ni lah, rasa yang positif, bukan rasa yang pasal diuji tadi kita tak ingat diri dan sebagainya. Itu tanda tak elok lah. Tapi kalau tadi, subhanallah, bila kita rasa cinta kepada Allah, rasa ini tak terasa. Sebab tu cuba tengok orang yang mukarrabin, tak tahulah orang yang soleh ni kata, bila berlalu je bulan Ramadan tak terasa. Bulan Ramadan dah berlalu, sebab penuh terisi. Inilah yang kita katakan, yang indah itu sebenarnya, subhanallah, saya ingat, teringat kata-kata ya, dia kata, untuk mengenali kebaikan 1000 tahun tak cukup. Tapi untuk mengenali kejahatan, 1 hari sudah terlalu lama. Begitulah soal rasa tadi. Bila kebaikan kita, orang tu baik, tiba-tiba dia pergi, muda lagi kita rasa. Sebab kita tak puas dengan kebaikan dia. Tak terasa yang dia dah hidup lama, tetapi macam kejap. Tetapi terasa pula jemu dengan orang tadi tu, dia hidup kejap je, tapi kita rasa lama sangat. Kenapa macam kita, pula macam tu, ini soal rasa. Rasa ni soal yang relatif dan subjektif, ditentukan oleh, kalau orang beriman, iman dia, keyakinan dia kepada Allah. InsyaAllah. Dan itu dia saja yang dapat kita kita santuni Ustaz untuk waktu ini. Cuma di hujung ni sedikit kesimpulan yang boleh kita berikan. Mudah-mudahan kita beribadah lillahi ta'ala kerana Allah, dan kerana kita mengharapkan janji-janji Allah. Yang mana janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ini kita buru kerana mengharap keredaannya juga. Jadi insyaAllah mudah bulan puasa ni, marilah kita sama-sama ingatkan diri kita bahawa Ramadan ni berapa hari lagi. Jangan sampai kita berlalu bulan Ramadan dengan keadaan dosa kita tidak diampunkan. Jangan berlalu Ramadan ini dengan, orang kata, dengan biasa-biasa saja. Sedangkan Ramadan ialah bulan luar biasa yang nak kita lalui supaya kita juga boleh transform diri dan hati kita menjadi insan yang luar biasa, insyaAllah. Mudah-mudahan fadilat itu menjadi satu dorongan dan juga semangat untuk kita lebih giat beribadah kepada Allah SWT. InsyaAllah, semoga lebih teruja Ustaz ya, dengan Ramadan, hasil daripada fadilat yang ada dalamnya, tapi tak melupakan kepada keredaan Allah SWT yang kita cari dan kita buru. Apapun, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan Ustaz. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan bersama kami di KIM FM, pilihan utama anda. Ikuti intipati Islam itu indah sebentar tadi dalam ruangan agama